back from the dead. Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Video kali ini mereview satu alat namanya Dr. Laser. Apa fungsi dari Dr. Laser ini? Dr. Laser ini fungsinya adalah untuk mengembalikan normal metabolisme tubuh. Ini bisa disetting 15, 30 menit ataupun 1 jam. Ini cukup dipasang di pergelangan tangan seperti ini guys, nanti gua praktekin. Aktivitas aja seperti biasa. Yang penting ini gak boleh kena air ya. Jadi selama 15 atau 30 menit ataupun 1 jam pun bisa. Dalam cuplikan video yang direkomendasikan oleh Dr. Boyke dan Dr. Lula Kamal, nanti gue sisipin videonya di sini. Penjelasan ilmiahnya seperti ini ya, bahwa di dalam darah tadi sudah dijelaskan juga di segmen pertama oleh Lula, bahwa ada yang namanya agregasi trombosit. Jadi pembuluh darahnya yang bagus tadi itu karena ada trombosit, dia lengket. Makin sempit. Betul. Nah, teknologi laser ini dia mencegah agregasi, perlengketannya itu dicegah. Aliran darah menjadi lancar. Yang kedua itu adalah dengan cara fibrinolisis, mekanisme fibrin itu adalah benang-benang. Okay. Lisis itu penghancuran. Jadi benang-benang yang sudah trombus yang udah gede-gede, yang udah nyumbat-nyumbat gitu dipecah-pecahkan sehingga aliran darah juga menjadi lancar. Makanya aliran darah yang kental itu menjadi lebih encer. Dan akhirnya akan dapat membantu mengurangi resiko penyumbatan. Nggak cuma di kaki, tapi juga mengurangi resiko penyumbatan di jantung, di otak. Dan dengan penggunaan secara rutin, makanya dapat membantu mengurangi resiko serangan jantung dan juga serangan stroke. Kapan terjadi penyumbatan itu? Karena darahnya dari awal udah kental. Kentalnya karena apa? Ya kolesterolnya tinggi. Aduh. Yang bikin tadi ya penyumbatannya bikin plak. Kemudian ada gula darah yang tinggi yang bisa ngerusak pembuluh darah nih, dinding pembuluh darahnya. Yang sekarang dikerjakan oleh teknologi laser itu dia akan memicu supaya mitokondria ini bagian daripada sel. Yang kerjanya itu dia metabolisme bikin energi. Dia ambil bahannya adalah gula sama kolesterol. Biasanya misalnya gini nih ya Kang Ronald. Biasanya ngambil 10. Nah, karena dipicu lagi karena teknologi laser, dia ngambil jadi 20 atau 30. Oh, jadi energi lebih banyak. Jadi energi lebih banyak, tapi gulanya diambil lebih banyak, kolesterol diambil lebih banyak. Balik lagi, aliran darah jadi lebih encer. Karena yang bikin ngegumpel tadi kan karena kental. Kentalnya apa? Kolesterol dan gula. Dan kalau gula darah turun, kolesterol turun, kita jauh lebih sehat, darahnya lebih lancar. Memang alat ini adalah berfungsi untuk mengembalikan metabolisme darah dalam tubuh. Jikalau kita punya permasalahan dengan jantung atau ada diabetes atau segala hal itu, dengan Dr. Laser ini nanti metabolisme darah dalam tubuh kita akan dikembalikan normal. Pada akhirnya kita kalau keluhan di jantung, darah yang mengental itu akan diencerkan dengan alat ini. Cara kerjanya gue juga gak paham, cuma permasalahannya ini dengan cahaya laser aja. Jadi seperti ini, kita coba ya. Terus lepas jam tangan dulu. Ini ada on off, kita hidupin. Pencet agak lama, muncul ya. Ini 30 menit di sini. Kita setting 30 menit, kita pasang di pergelangan sini. Jadi masangnya seperti ini. Setelah masuk pergelangan, ini 30 menit ya, karena layarnya mirror, jadi pakai kamera depan, jadi akhirnya terbalik. Kalau di sini mungkin bisa, di sini ada satu kamera lagi di samping. 30 menit. Setelah 30 menit ini kita mulai dengan start. Oke, 30 menit kita pencet start di sini. Dia akan menghitung mundur dari 30 menit turun terus. Kita lihat di sini. Kelihatan guys ada cahaya merah di sini. Ini adalah infrared. Jadi selama 30 menit alat ini berfungsi, nanti akan mengembalikan metabolisme darah dalam tubuh, sehingga pada akhirnya kalau keluhan-keluhan kita pada permasalahan jantung koroner atau kita ada diabetes atau kita ada hal-hal yang lain dalam tubuh, kalau aliran darahnya bagus, pengalir metabolismenya normal, nanti pada akhirnya akan berdampak bagus untuk kesehatan. Alat ini lumayan mahal ya, harganya sekitar 6 juta dan 4,8 jutaan. Ada dua versi yang berapa titik untuk penyembuhan. Jadi seperti ini guys. Di sini kelihatan merah adalah cahaya infrared yang lagi bekerja untuk
mengalir pada aliran darah dalam tubuh. Dokter laser, gue recommended alat ini untuk kesehatan, terutama untuk yang sudah berusia di atas 40 tahun. Biasanya ada muncul permasalahan pengentalan darah atau masalah penyakit-penyakit yang lain. Pada akhirnya nanti kita akan kembali pada posisi yang darahnya dinormalkan, darahnya jadi encer, darah yang kental jadi bisa encer, dan akhirnya tidak ada penyumbatan di pembuluh darah. Jantung juga bisa bekerja dengan baik. Semoga bisa bermanfaat alat ini. Kalau butuh info lebih lanjut bisa email di panglima.jangkrik@gmail.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel Panglima Jangkrik. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Bye. You do, and it.